Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abdul Syarif Hidayat. Ya, kali ini saya akan membuat konten ya acara keluarga ya, yang mana kita mencoba untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Di samping kesibukan, ya otomatis kita pun harus memberikan ruang waktu untuk keluarga. Ya, seperti sebagaimana keluarga pun pasti membutuhkan waktu untuk kebersamaan. Emang sehari-hari saya di kebun ya, betul nggak Neng? Kembali lagi di channel Abdul Syarif Hidayat. Ya, kali ini saya akan membuat konten ya acara keluarga ya, yang mana kita mencoba untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Di samping kesibukan, ya otomatis kita pun harus memberikan ruang waktu untuk keluarga ya. Seperti sebagaimana keluarga pun pasti membutuhkan waktu untuk kebersamaan. Emang sehari-hari saya di kebun ya. Betul nggak Neng? Betul banget. Jadi kira-kira seneng nggak diajak nih jalan-jalan? Seneng banget. Tapi alhamdulillah ya, saya juga menyempatkan waktu untuk keluarga, karena emang saya juga memahami bahwasanya keluarga di rumah juga kadang jenuh ya, menunggu suami mencari nafkah atau bekerja berkegiatan sehari-harinya. Jadi emang kita sebagai suami juga harus meluangkan waktu untuk keluarga, anak istri kita di rumah. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan mereka pun adalah salah satu kuncinya adalah di suami juga. Ketika suaminya mau mengajak ya para istrinya untuk apa bersama-sama, yang penting mereka tuh ingin momen di mana kita tuh bersama-sama gitu ya, betul nggak? Teman-teman semuanya ya, jaga, mari sama-sama kita jaga keharmonisan keluarga kita agar keluarga kita barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, intinya mari kita luangkan waktu untuk keluarga kita agar semuanya bisa balance, bisa sempurna, karena keluarga juga memang perlu waktu kita sebagai suami yang memang sibuk sehari-hari mencari nafkah seperti itu. Baik ya, apalagi mereka juga butuh dibahagiakan seperti itu ya. Mudah-mudahan kita saling mendoakan, mudah-mudahan keluarga kita semuanya barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah ya kegiatan kami ketika di hari weekend, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga rekan-rekan, saya doakan mudah-mudahan dijadikan keluarga barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.